Para pengguna jalan yang berbahagia, salam selamat, tertib, dan lancar. Pada hari liburan, kita berbahagia menikmati hari libur. Kita berkendara, berpariwisata, namun tetap harus sadar bahwa ketika kita berlalu lintas bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku yang merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita maupun orang lain. Oleh sebab itu, tetap patuhi aturan lalu lintas. Tetap waspada, siap berlalu lintas, siap diri kita, siap kendaraan, dan siap untuk patuh segala aturan. Kita melihat bahwa seringkali ketika liburan, ketika hari orang-orang yang berpariwisata seringkali abai atau lalai atau tidak peduli terhadap masalah keselamatan, sehingga terjadi permasalahan, entah itu kemacetan atau bahkan hingga kecelakaan. Kita juga sering melihat bahwa kendaraan yang digunakan pun seringkali tidak sesuai standar untuk keselamatan. Ada yang asnya patah, ban meletus, rem blok, dan banyak hal. Ini jangan sampai terjadi. Kita semua sadar bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa ini. Daerah wisata merupakan aset bangsa ini, menjadi sesuatu yang untuk menunjukkan karakter, keindahan, dan kejayaan bangsa. Oleh sebab itu, jalur-jalur, lokasi-lokasi menuju dan dari lokasi wisata wajib untuk menjadi ikon lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Korlantas dan jajaran mengembangkan road safety for tourism, artinya polisi peduli terhadap lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar di daerah wisata, sehingga semua berbahagia, semua menyenangkan, dan juga bisa kembali merefreshing, dan kita bisa menunjukkan karakter bangsa bahwa lalu lintas sebagai budaya atau sebagai refleksi dari kemajuan atau peradaban suatu bangsa. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk bangsa.